Enggak, Mas. 50-40 loh. Cah cilik bodoh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam mesin ya. Malam ini bengkel motor gaib kedatangan Vixen ya, yang baru saja tadi pagi itu selesai ya, yang lanjutan dari video kemarin yang barangnya asli ya, sosokannya bagus. Tadi pagi sudah jadi sahabat mesin ya, tarikannya wis penak, motore walu soalnya barangnya asli original ya, kelihatan di kamera ya. Tapi ada kabar buruk sahabat mesin. Entah ini kesalahan mekaniknya saya ya yang masang, atau kesalahan tukang soke ya, sehingga soke iki menowo elek ya, sehingga dipacu sama yang joki profesional ya. Di kecepatan 70 kok habis pistonnya. Apakah kualitas pistonnya yang buruk padahal asli ya, padahal barang asli loh. Kalau barang asli aja buruk, terus yang imitasi malah kayak apa sahabat mesin ya. Sedangkan kondisi oli mesin itu naik ya. Lalu pemasangan ringnya juga sudah pasti dikasih oli yang banyak biar menjaga dari ngancing ya. Burang tapi sampai baret. Nah, jadi besok ini mau saya teskan ke tukang kolternya lagi. Tadi si pemiliknya kesini. Pemiliknya alhamdulillah bagus ya, memahami kondisi. Beliau juga bilang ngong mekanik cuman masang ke saja ya, masang ke, soalnya kan saya nggak yang ngesok sahabat mesin jam, itulah barangnya kan asli kayak gitu. Tadi juga disetel sudah pinu lari ini ya puwena katanya, tak suruh nyantai si alon si mas nge, soalnya barang masih baru, sok-sokan anyar, santai-santai sih baik. Kata si pemilik tadi buka kartu gini, kalau saya makanya halus mas, penak memang motor saya halus kok. Cuman tadi di tengah jalan tukeran sama teman saya ya, inisial aja ya gitu ya, Mr. FN ya gitu. Inisial. Tadi kepingin ngejak gantian motor, karena pengen nyoba, raya nunggu pelan-pelan. Jadi dia pakai dipaksa, ya terpaksa saya kasihkan mas, kayak gitu. Kirain dikiranya kayak motor baru dari dealer, wih naik umpah-umpahan, ngakunya pelan sahabat mesin. Tapi siapa yang percaya ya, tarian pelan kok iso ngasih sekering ini kok, pelan dari Hong Kong melayu elun, wih ini besok ketawanya di tukang soknya atau tukang kolternya ya, habis dipelarikan gimana ya. Soalnya saya juga mau nanya, kalau saya yang dikomplain ya saya komplain tukang kolternya, mas barang asli ngesok, masa dipasang di playok kayak wongnya kok, kan ini injeksi ya. Pembaret ini piye ngono. Nah kayak gitu ya. Jadi ini ya video buat pengalaman aja, mungkin sahabat mesin ada yang mengalami seperti itu. Ini kelihatan sih geronggong loh, masih kemakannya habis loh sahabat mesin. Ini barang asli loh, barang asli original, harganya mahal ini, nggak murah loh. Ini ring piston ini 333.000 ya, itu harga nasional loh, original, nggak main-main, nggak cuma 100.000 ini, 300 ke atas. Hanya hitungan menit tadi, baru pamit, baru berapa menit, 10 menitan lah, jaraknya dekat lah, cuma lasem sini ya. Telepon mas, suaranya kok kasar, you know. Loh, sampai tumpah IG ya mas, buat teman saya, waduh buar ya. Buat cepet pih, buat banter apa buat kenceng, enggak oh mas, 50-40 loh, caci lih bodoh nih, om piston yang pake habis kok kecepatan 40-50, oli gak naik gitu, oli naik sama ini banter yang nganyar gres oli ini, kita juga pakai moto harga 90.000 oli ini kok ya, ini buat contoh sahabat mesin ya, jangan ditiru loh, kalau Ryan untuk
yang keluar dealer sama keluar bengkel habis sok-sokan tuh beda loh ya. Kalau yang dari dealer kan sudah di tes pabrik, udah pasti sudah dilewat uji coba ya. Kalau untuk sok-sokan kan beda ya kelas. Jadi harus lebih bersabar. Ya, jongong kok ae jare mekanik kon nyantai wis nyantai wae. Oh ngene iki efeke. Jadi kerja dua kali ya. Jadi mekanik kerja dua kali. Nah, bengkel rata-rata garansi apa? Mereka mau bongkar ke, tapi kalau suruh ganti, wah wow, nanti dulu dicek dulu kesalahannya siapa. Nek kita ya berani aja, garansi ini kayak suani, jebol lah, tak ganti yang regumulah metelong atas. Nek memang saya yang salah, makanya besok dibawa ke tukang kolter. Nanti kalau tukang kolter pasti tahu kecepatan berapa dibawa gitu. Olinya naik soalnya, olinya kalau oli ecek-ecek, oli asli motul bro. Nyorot. Oke, mungkin itu aja infonya. Untuk sahabat mesin lain kali hati-hati kalau ngerayain ya. Ya itulah, menghargai pekerjaan bengkel. Mesin itu sebuah karya kalau buat bengkel kita ya. Sini dirawat yang bagus, masang perpaket hati-hati sing apik, ngono. Kayak garap motore dhewe, elape engko kaose dhewe digo elap, ngono. Motore ngasih resik, mulus, ngono. Tapi kayak gini kan malah ya menggelakan. Aduh, malam-malam harusnya saya udah pulang, malam balik nih pindu. Jadi si pemilik di sini ya barusan melihat, jadi si pemiliknya malah ketawa. Aduh mas, mas sabar mas, malah aku disabar kon sabar mas jadi bengkel ya, maklum koncoku edan jarene ngono. Aduh cuman tadi si pemilik tak marahin mas, pas sampe terus orang ngerayu no, malah dikasih ke temen nih, malah dia dipeksa ya mas pengen jajal. Waduh tapi kan kalau nggak gitu nggak dapat pengalaman. Berarti besok ini tak bawa ke tukang kolter, dikolterkan lagi ya. Tadi si pemiliknya alhamdulillah kok baik, mengerti pekerjaan bengkel. Enggak apa-apa mas, dikolter gimana baik. Wis tanggu pengalaman. Ya sesuk arene aku dhewe jereng ngono. Nah, sudah ngomong kayak gitu tak bales sekarang. Wis pas aku sing ngrayen bengkel ya. Jadi kalau saya ngrayen, kalau ada kerusakan lagi apa sampai kejadian hal yang seperti ini lagi kan kelihatan kalau saya yang salah kayak gitu. Oke. Jadi biar enggak dikira bengkel lepas tanggung jawab. Nah, kayak gitu. Berani harus sih, bengkel wani rugi kok. Nah. Oke, semoga info ini bermanfaat. Terima kasih ya buat sahabat mesin yang ikuti channel. Ya sharing-sharing lah gitu. Cuma di bengkel game gak ada yang susah ya. Susah itu kalau memang dapat pelanggan yang bandelir karena disuruh ngerawat motor ya. Ya diantemin duit-duit dan ambrol dandan olin tak wis ambrol dandan tenang ambrol ya, kelar tuku maneh. Alah. Nah, ketemu pasangan motornya biar tangisan. Oke, cukup sekian dulu. Bisa di kolter ke, sebaret kafe ya. Pekerjaan yang gagal ini. Ah, entah siapa yang salah ya. Ya, mekaniknya yang salah ya, karena tidak didengarkan perkataannya oleh yang bawa motor. Oke. Selamat malam, selamat beristirahat dan salam mesin.